Oke, jadi balik lagi di Super Mekanik. Kali ini kita lagi mewakili dari tim Super Mekanik. Jadi kali ini kita lagi kopdar bareng Exmo Bekasi Raya. Di sini mobilnya Exmo dan tempatnya di gelar warung. Guys, jadi kita lagi ngadain event Pedal Box Day ya. Jadi buat kalian yang mau cobain Pedal Box, itu kalian tahu gak sih fungsinya itu gimana? Jadi itu buat tarikan nanti jauh lebih responsif kalau kalian pakai pedal boxnya itu. Nah, ini kita lagi ngadain eventnya ini di gelar warung Grand Wisata Bekasi, guys, nih ya. Ini banyak banget expander nih guys ya. Nih pada ngumpul. Ada Pajero juga beberapa. Nah ini buat mobil lain juga bisa. Nanti teman-teman tinggal request aja ya. Sementara kita ngerjain expander ini dulu. Jadi untuk fiturnya auto door lock ini belum ada. Ini kita mau aktifin ya fitur auto door lock sama auto door unlocknya. Karena basicnya kalau expander ini belum ada fitur itu, tapi kita bisa upgrade ya guys ya. Ini juga nggak cuma expander yang lama aja, expander yang facelift yang baru juga ada di sini banyak guys. Ramai banget nih guys. Sampai ujung sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman Expo Bekasi Raya ya, Om dan Tante nih ya. Ya, sebenarnya sih saya ingat aja nih 5 tahun yang lalu ya kita udah pernah jumpa gitu ya. Jadi sebenarnya apaan aja yang dijual sebenarnya di Super Mekanik itu semuanya ada semua. Dan kebetulan sih sebenarnya spesial hari ini kita tuh kebetulan ada produk baru dari DTE System. Jadi DTE ini dari Jerman. Jadi nanti boleh teman-teman boleh coba ini, nggak mesti beli ya. Karena kita di sini cuma buat have fun aja ya. Silakan nanti dicoba seperti apa produknya. Nanti ada yang tadi nanya, oh bedanya sama Nine Drive apa, kayak gimana, itu nanti bisa dijelaskan langsung ya. Nah ini ntar Mas Dery akan jelasin apa aja keunggulan dari pedal box ya. Oke, Mas Dery. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diri dari DTI dan timnya Om Yoko dari Super Mekanik. Nah, ini adalah salah satu produk kita dari DTI System ya. Namanya DTI Pedal Box. Jadi modelnya seperti ini buatan Jerman. Jadi bukan, kan ada istilah teknologi Jerman dan lain-lain, tapi ini memang manufakturnya di Jerman. Jadi pabriknya di sana. Kita sebagai distributor resmi di Indonesia yang dipilih dari Jerman. Nah ini salah satu produk dengan garansi 5 tahun. Ini fungsinya untuk membuat, biasanya kan kalau mobil yang sudah drive by wire kan ada delay ya. Ketika kita pijak gas itu masih ada delay. Nah ini untuk menghilangkan lag dan membuat mobil lebih responsif sampai 30%. Oh iya, garansinya ini 5 tahun. Ini garansi 5 tahun dan ganti baru bukan repair. Nah gitu, jadi produk ini benar-benar sudah teruji karena pabriknya dari tahun 1996 di Jerman. Jadi sudah menang tuning langsung dari ke Jerman kita. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen tes itu monggo, silahkan nanti langsung ke tenda sana aja, langsung pakai, dipakein di mobil teman-teman nih ya kan, biar bisa ngerasain bedanya nih ya. Ini kalau untuk produk Super Mekanik yang lain, mungkin sini sebentar Mas Yayat jelasin dulu ke yang lain. Makasih Mas Dery.
Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selain DDI System, kalau ini kan ada dari DDI System yang langsung. Kalau dari Super Mekanik kita ada beberapa aksesoris. Jadi ada beberapa pilihan. Ada yang bisa ketika engine on dia baru ngebuka. Jadi ketika kita lock tuh dia masih nutup. Jadi ketika kita masuk mobil, engine start dia baru ngebuka spionnya. Jadi nggak takut mentok pas begitu masuk mobil atau keluar mobil. Terus ada beberapa fitur lain juga kayak cruise control, engine power juga bisa. Terus banyak sih, nanti teman-teman misalkan ada yang mau ditanyain tinggal langsung aja datang ke booth depan sana. Itu aja sih Om, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman X-Mob? Ada pertanyaan? Kalau apa Om? Autolock. Autolock itu biasanya yang diaktifin Om ya? Berarti yang diaktifin apa aja? Kalau autolock itu biasanya auto speed lock, dia di kecepatan sekitar 15 ke 20 dia nge-lock. Terus ada buzzer remote, terus ada reverse alarm, terus ada juga auto fog mirror. Auto unlocknya juga ada dua pilihan, jadi ketika mesin mati atau engine off atau pas pay, dia ngebuka. Kalian tinggal Om pilih mau yang pas pay atau pas mesin mati. Itu aja sih Om balik. Itu udah satu paket sama autolock ya, Pak? Udah satu paket sama autolock. Dan untuk yang expander terbaru pun udah ada ya, Om ya? Udah ada, dan nanti ada contohnya juga di sana yang udah terpasang di mobilnya langsung. Iya, terus ada kamera 360 juga, terus ada power back door. Banyak sih sebenarnya buat Mitsubishi. Kalau harga sih nanti aja langsung di tenda. Nah, ntar kalau dijelasin di sini nanya lagi. Kalau tiga kali ntar ini macet dapat mok deh. Iya bercanda. Saya rasa sih itu aja ya. Jadi nanti kalau mau tanya pengembangan mobil expander apa aja, sebenarnya banyak yang kita develop. Ini ya, khusus Bekasi loh ya. Ini khusus Bekasi loh ya. Hah? Semua apapun. Iya, boleh. Boleh. Ini buat Bekasi ya. Ya. Itu stempel Bekasi ya. Tapi di sana ya, di workshop saya ya. Iya dong. Tidak main dong. Workshopnya kan nanti ketik di Google Map, Super Mekanik. Ya. Iya dong, your mind dong, Pak. Ya. Kita kan kalau nggak kenal nggak sayang katanya kan. Nah, ya kan. Jadi pokoknya saya terima kasih banget buat om-om dan tante-tante ya. Pokoknya sehat selalu buat kalian. Ya, terima kasih. Cinta banget Super Mekanik. Terima kasih banyak Om. Iya Om. Expander ini juga ada pemasangan sensor tekanan ban ya. Itu penting banget tuh. Ini yang facelift. Jadi nanti kita bisa memonitor tekanan bannya pakai monitor kecil yang ditaruh di dummy dashboard ya. Oke, buat expander ini ada pemasangan TPMS sensor tekanan ban ya, guys ya. Nah, di sini display-nya ya kecil kayak gini. Kita kontak aja. Di sini udah muncul, karena ini belum dipasang sensornya, makanya di sini belum tertera angkanya guys ya. Ini sangat ngebantu banget. Jadi kita bisa kontrol tekanan bannya pakai monitor TPMS ini. Nah, ini buat tekanan bannya nanti keisi kalau sensornya udah ditempatin di ban.
ditanam di ban seperti itu, guys. Ini ada juga expander ultimate ya. Aktifin fitur auto door lock juga. Ini belum aktif ya, jadi dia masih kebuka. Nah, kita coba aktifin, kita jalan ya. Oke, ke sana. Speed 20 dia kekunci, guys. Kayak gini ya, tuh. Dia udah aktif. Fungsi banget, kepake banget fitur ini. Jadi kita udah nggak ada lagi tuh lubang kunci bagian pintunya. Seperti ini ya.